sekali muncullah. Siapa itu? Muncullah siapa? Dewa. 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 Muncullah dewa matahari. Hah? Matahari. Oh, pagi dia ini hari surut. Ya, kan dingin dong. Ya, dingin hari semua sam. Dari pagi sampai apa? Sampai sore. Kemalaman. Malam. Eh, awal. Sampai dia tidur. Kebesokan paginya dia lagi bangun. Tapi untuk hari ini aku tidak sempat lagi menghindari bunyi. Dia mungkin punya pekerjaan lain. Saya ada rapat. Jauh. Saya mau bertemu dengan dewa. Dewa siwa. Dewa yang lain. Dewa api. Oh, kalau gitu saya panggil anak-anakku dulu ya. Oh, anak-anakku. Panggil anak-anak. Anak-anakku, di mana kamu? Aku di sini. Kamu anaknya Dewa Matahari. Sini berbalik. Sini. Sini. Muncullah anaknya. Itu anaknya. Lama. Anak-anakku semua. Anak-anakku semua. Datanglah anakku yang semua datang. Udah berapa punya anaknya itu? Ada berapa itu? Dua. Terus anaknya lagi datang. Berapa itu? Tiga. Nah, anaknya lagi datang. Empat. Nah, anak-anaknya semua datang. Semua datang. Terus dia berpesan pada anak-anaknya. Anakku, hari ini ayah mau pergi. Kamu di rumah bertugas menghindari bumi dan isinya semua. Biar bisa hidup sehat. Tapi kamu harus bergantian satu-satu. Hari ini yang nomor 1. Besoknya yang nomor 2. Besoknya lagi 3. Besoknya lagi 4. Besoknya lagi 5. Besoknya lagi 6. Besoknya lagi 7. Dan besoknya lagi 8. Dan besoknya lagi 9. Dan besoknya lagi 10. Kamu harus kita butuh hujan. Bergantian menghindari bumi. Terus dia ngangguk. Ya. Aku akan pertama duluan dan terusnya adik-adik semua bergantian. Oke, kalau begitu. Terus butuh hujan. Kalau semua mataharinya naik. Gimana tadi katanya Ulan? Nah, saya pergi ya. Saya pergi rapat ya. Dingin ya? Oh, dingin kalau sebelum mataharinya naik dingin. Waduh. Gimana ya? Panas. Sekarang bapaknya sudah pergi. Lama pergi. Anak-anaknya ribut. Siapa yang sekarang pagi ini? Siapa ya? Siapa tadi harusnya gilirannya? Bukan aku. Nah, ada yang keluar tadi. Tiga. Bukan. Aduh, gitu.
Mulai dingin. Kalau begitu udah muncul. Kalau begitu semua aja yuk, bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Jangan-jangan. Aduh. Makin panas. Aduh. Panas. Aduh. Menyinari bumi. Panas. Air, air, airnya kering. Kerja sama menyinari bumi gitu anak-anaknya. Oh, ini dia. Tak ada esnya cair jadinya. Tanamannya semua. Tanamannya semua airnya. Aduh, panas ikannya di dalam. Aduh, kok panas. Tolong aku kepanasan. Semua minta tolong ke tanamannya. Tolong kepanasan. Ayahnya ayahnya dari kejauhan dengar kok rasanya ada yang minta tolong. Terus dia udah kehilangan airnya. Yang muncul, wah, kok semua lara menyinari bumi pada semua bi bahaya ini, bisa mati semuanya yang ada di bumi. Semuanya sudah layu. Gimana caranya ini? Dia sudah tinggi anak-anaknya di langit menyinari. Kita harus memukulinya pakai sapu terbang. Harus gimana nih caranya biar dia? Kita harus memukulinya pakai sapu terbang katanya Yunda. Wah, kalau gitu. Siapa lagi punya ide? Pakai pesawat. Diapain? Pesawatnya nggak berani, nanti kebakar sawah pesawatnya. Panas. Apa katanya? Penyihirnya ada pusing kepalanya. Pusing dia kepanasan. Sakit penyihirnya. Diapain? Kalau gitu. Panggil Dewa Siwanya. Panggil Dewa Siwa katanya. Panggil Dewa Siwa. Benar. Untuk apa? Kita sudah adu Dewa Siwa. Kemarin kita berdoa kalau begitu. Dewa Siwa tolong kami ini. Cepat sebelum semuanya. Dewa Siwa. Kepanasan. Tolonglah kami. Anak-anak kami kepanasan. Siapa yang muncul? Wah, kalau gitu saya bantu. Ya bantu aku, tolong tuh anak-anakku semua udah tinggi, nggak bisa aku mengambilnya karena dia bersama-sama semua panas sekali. Itu main meong-meong anak matahari. Ditembaklah di panah. Dipanah itu. Kena. Jatuh dia. Jadi cacing. Kamu karena kamu udah banyak menyinar, kamu harus jadi cacing biar bisa membuat tanaman ini tumbuh lagi. Pasti sangat panas. Tapi aku jadi cacing kok kepanasan. Lagi berapa nih? Lagi banyak. Tiga. Lagi satu. Jadi burung dia. Kamu sini jadi burung ya. Nanti kalau ada biji matang kamu bawa biar bisa tumbuh. Kok masih panas? Masih sangat panas. Lagi. Kita panggil Dewa Siwa lagi mungkin. Jadi batu aja di sini. Jadi batu dia. Ini panas. Kok masih panas ya? Kok panas? Enggak bisa cair es mau. Lagi. Anak mau dengan sama es. Ini aku kasih es. Loh. Enak. Tapi habis ya esnya. Kamu sini diam ya. Jadi apa? Air. Kok masih panas ya? Masih panas ini. Kamu sih matang sih lagi dong siwanya.
bisa di sana ya, masih di sana dia. Ditembak lagi. Bagaimana? Kira-kira mau jadi apa? Jadi kodok. Jadi apa? Jadi kodok. Sini disembunyi di balik batu. Kok masih panas? Masih panas. Masih panas. Jadi apa? Jadi ular. Jadi ular. Ular. Masih panas? Masih panas. Yang satu jadi orang. Jatuh jadi apa? Jadi orang. Jadi Ayunda. Masih panas? Masih. Jadi ikan paus. Airnya cuma dingin, esnya mah pun esnya dingin. Terima kasih ya apa atas pertolongannya. Kita harus doa lagi dari Ilham. Iya, terima kasih. Terima kasih Dewa. Akhirnya semenjak itu anaknya dewa siapa? Dewa Matahari. Anaknya ditugaskan terus menerus menyinari bumi. Dan dia pergi lagi dengan dewa-dewa yang lain. Setiap pagi bangun. Siang, aduh. Sore. Tidur lagi. Besoknya lagi bangun. Muncul lagi. Begitulah ceritanya. Terima kasih, Pak Bun. Semuanya sudah jadi.